apa ya kan, Bu? Iya. Yang gemuk hitam biasanya sama saya, iya. Statistik itu kan? Iya. Kemarin sama saya tuh kan? Iya. Kandung itu kakak kandung ya? Dengan nomor lu. Bu Marta tuh berapa bersaudara sih? Loro kok telu, telu Bu Marta. Cewek semua. Kalau kok yang jadi dosen deh. Yang jadi dosen itu nomor? Iya, nomor 1. Nomor 1 kakaknya. Dosen UNED. Nanti elu UNED. Dia kan kok saya itu kakaknya Marta. Kok kerudungan badan saya kok bapak ini biasa UNED. Oh, Bu Marta tuh orang Jember. Dia itu alumni UNED. Oh, Bu Marta tuh oh, yang satunya Jember. Iya, Mas Arif barangkali. Oh, kok bisa di UPN, Bu? Kok bisa di UPN? Ya, aku paham karena saya pertama kali masuk ke kalep statistik yang bawa 3 jurusan. Saya pertama 92 itu sudah tidak kalep. Kalep itu membawanya bulan prodi. Jadi kalep itu mau bawa. Saya syukuri lah buat bapak yang namanya cuman SP, akuntansi, apa-apa. Terus apa ya, mengajar kan duduk di mana-mana enggak dapat tempat. Duduk di mana-mana tidak dimiliki.
kakaknya dia. Ya, itu TSP. Nah, kalau Pak Surya di kan rukun. Kalau kan itu kan pengarahnya kerjaan langsung lah. Kalau KB itu beberapa ini, karena kan satu dia kalep, Mas Wibin itu saya anak buah rumah partai itu kan buah. Tahu Mas Wibin tau? Mas Arif tau? Mas Arif ya? Tau lah. Tau. Jadi lah, Mbak Marta. Arif. Kurus ibu ya, saya kaget loh, kurus terus putih ya, mata kan hitam. Si Japan yang saya kaget. Oh berarti mualaf itu bu? Iya mualaf. Ada yang buta juga. Kenapa bu mualaf? Maka saya kaget. Saya tuh kakak ibu Marta Epe, nah, kan bu Marta Epe. Bisa ya bu ya? Cai.